Thank you.
janda berambut tombak ditimpa air bergantang-gantang disiram atas tubuhnya. Ya, dan
dia beberapa hari lagi datang kepada tukang kilangnya itu. Dia meyakinkanmu bahwa satu tahun lagi kamu bisa nyata terang oleh laut. Dan dia mengusulkan kepadaku agar bangga kamu kita ini dipindahkan ke daerah lain. Dan tambah-tambah mereka harus dijual kepada tukang kilangnya itu. Apakah waktu itu aku memaksam? Iya, Samsani. Karena setelah kejadian itu, kau memberi uang sebesar 500 rupiah dan memintaku dengan sangat dengan alasan untuk keselamatan semua warga kampung kita ini. Maksudku, kau tidak bisa mengusir Samsani. Itulah kepentingan Samsani. Faktanya bagaimana? Setahun kemudian, isu operasi itu telah ada kampung kita. Apalagi tidak sampai di situ Samsani. Satu tahun kemudian, perusahaan itu mulai mengembangkan usahanya. Dan kau tahu Samsani, kapal-kapal itu mulai beroperasi di pinggiran pantai. Apakah itu salah? Aku tidak yakin. Kau juga pasti tahu Samsani, kapal-kapal itu mulai beroperasi di pinggiran pantai. Dan gelombang-gelombang kapal-kapal itu mulai menenggelamkan kampung kita ini. Dan yang lebih menyakitkanku Samsani, kau berada di balik semua cerita ini Samsani. Kau punya bukti-bukti? As kertas ini buktinya Samsani. Kau telah memasukkan tanda tanganku agar proyek itu berjalan dengan lancar. Tidak sengaja aku menemukan salinannya saat aku membersihkan kantor kelurahan dan meninggalkan tugasku 12 tahun yang lalu. Apa namun Samsani? Karena setelah kejadian itu, kau tetap memberi imbalan. Tapi ini kenyataan yang harus aku ceritakan Samsani. Ini baik bagimu. Kau telah membohongi itu, Rami. Kenapa kau takut dengan kenyataan yang kau ceritakan sendiri Samsani? Kau menyesal mempercayaimu. Maaf Samsani, aku telah menerima rahasiamu. Semua orang sudah mengetahui.